Nah, saudara sendiri tahu kan di komplek itu ada CCTV ya? Tahu. Betul. Karena sudah lama ya kerja di Pak Ferdi itu ya. Tahu. Kalau CCTV di komplek itu ada dekodernya di pos Sapam, tahu juga ya? Betul. Tahu ya? Siap. Tahu. Kemudian siapa yang mengelola, yang menjaga CCTV itu di komplek itu tahu kan ya? Tahu, Pak. Tahu. Siapa yang menjaganya? Pak Marzuki dan Pak Jafar, Pak. Pak Marzuki dan Jafar tahu ya? Iya, Pak, sekuritinya. Kemudian ketua RT di situ tahu ya? Tahu, Pak. Tahu ya, kenal ya? Siap. Nah, kalau di rumah dinas ya, nomor 46 Ferdi Sambo itu, yang ngurus bagian CCTV-nya siapa? Yang kontrolnya hidup atau enggak hari-hari itu siapa? Saya, Pak. Kamu ya? Nah, saya. Itu. Ya. Jadi kalau CCTV itu hari demi hari, ya, petugas itu harus ngontrol dia. Siap. Harus monitoring, ya. Siap. Makanya jawaban kamu itu benar atau enggak, ya. Yang bilang tanggal 15 Juni, itu baru tahu kamu rusak. Ya, padahal sebenarnya tugas, kalau itu tugas kamu, hari demi hari kita lihat CCTV itu, ya, bagus atau enggak, ya. Makanya, ya. Sapam aja dia tahu kalau hari ini rusak, dia langsung beritahu ke Pak RT. Benar nggak omongan kamu tahu tadi? Iya, Pak. Ya, walaupun sesuai dengan BAP, ya, tapi kan itu kan tugas kamu, CCTV di rumah itu, ya. Kalau seandainya CCTV itu berfungsi, tidak dirusakkan, ya, tanggal 8 tuh tahulah, ya, kejadian-kejadian itu, ya, akan terlihat di CCTV itu, tanggal 8 itu, ya. Tapi sebelumnya kalau seandainya tidak difungsikan, ya nggak bisa kalau seandainya benar rusak. Ya. Kita lain. Nah, begitu juga CCTV yang ada di pos Sapam itu, ya, tanggal 9 itu masih berfungsi, masih menyala. Ya. Tapi aneh kamu itu, bilang tanggal 15 Juni rusak di rumah dinas itu. Ya. Padahal itu tugas kamu ya. Hanya mengecek, Pak. Iya, tugas kamu. Kalau ADC tugasnya ADC, bukan ngurus CCTV, ya kan? Untuk ya. Almarhum di bagian rumah. Ya, tapi kan ADC dia, ya. Walaupun tugaskan. Ya, baik. Kemudian, tahu kamu ada berapa titik CCTV yang ada di komplek itu? Setahu saya pas baru 8, Pak. Yang di komplek? Iya, pas pemasangan awal, Pak. Yang bukan di rumah dinas ini yang di komplek? Iya. 8 ya? Setahu saya 8. Milik siapa itu yang di komplek itu CCTV-nya? Untuk dulu yang pasang Pak FS, Pak. Untuk kebutuhan komplek, Pak. Ah, yang benar. Betul, Pak. Kok baru sekarang? Karena saksi-saksi lain mengatakan tidak seperti itu. Jadi CCTV yang ada di komplek Duren 3 itu, ya, pemiliknya menurut kamu FS? Untuk komplek, Pak. Untuk komplek? Kalau yang pasang Bapak, Pak FS. Yang masang ya? Yang masang, Pak. Kok yang masang dia? Dia kan pangkat tinggi, polisi pangkat tinggi, masa yang masang dia? Nyuruh orang kali? Oh iya, Pak, maksudnya. Astagfirullah. Pak Ferdi Sambo itu pangkatnya tinggi kan, masa suruh masang CCTV? Betul. Ya benar aja. Siap. Ya. Iya. Benar itu. Iya, yang yang pemilik CCTV di komplek itu, ya. Maksudnya di komplek itu bukan di rumah dinas Ferdi Sambo itu, ya. Yang masang itu suruhannya Pak Ferdi Sambo. Pas awal iya, Pak. Awalnya? Siap. Tahu. Kapan pertama awal dipasang komplek CCTV di komplek itu? Kalau kamu ya? Sekitar 2017. 2017? Betul. Oh. Bukannya punya warga itu, patungan warga belinya? Pak FS, Pak, yang beli, Pak. Yang beli pakai uang FS? Siap. Nah, kalau CCTV yang di rumah Pak Ridwan Seplanit itu, Kasat Reskrim itu milik siapa itu CCTV-nya? Saya tidak tahu, Pak. Enggak tahu. Siap. Enggak tahu ya. Siap. Kamu lihat waktu pemasangan pertama kali 2017 itu,
Iya Pak, lihat Pak. Siapa yang masangnya itu? Apakah sapamnya? Ataukah tukang elektroniknya? Tukang elektroniknya Pak. Elektroniknya? Siap. Kadir lihat waktu itu, waktu dimasang lihat ya? Iya Pak, betul. Iya. Nah, kalau CCTV yang di rumah Duren 3 itu nomor 46, rumah Ferdi Sambo itu milik siapa itu? Yang di mana Pak? Yang di rumah Pak Ferdi Sambo itu milik siapa? Beliau. Beliau sendiri ya? Siap. Bukan warga ya, bukan ya? Bukan. Bukan warga. Ya. Baik. Siapa nama Pak RT-nya itu? Pak RT komplek itu? Pak Seno, Pak. Pak Seno. Pak Seno ya. Sudah cukup, Pak. Silakan penuntut umum. Ya, sudah ditanya, jangan ditanya lagi ya. Baik, terima kasih ya, Yang Mulia. Dirianto ya. Iya, Pak. Kesian kali ya, saksi diperiksa ya.